ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد أوصيني وإياكم أيها المسلمون أن تجددوا إيمانكم وأن تتقوا الله في صدوركم وقد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال أيضا اتق الله حيثما كنت وقال ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون جماعة جمعات yang dimuliakan Allah. Marilah kita perbaharui iman dan takwa yang ada di dalam diri ini, yang bersumber di dalam dada kita, dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbaharui imanmu, para sahabat bertanya, bagaimanakah cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Maka jika kita ingin melihat orang paling segar imannya, paling kuat takwanya, maka pastikan buah bibirnya adalah la ilaha illallah. Sir di dalam kalbunya adalah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diterima sebagai hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula ma'arafna Allah, kalau bukan karena beliau, kita tidak akan mengenal Allah. Negeri ini mungkin masih menyembah berhala, masih menyembah setan-setan, jin-jin, dewa-dewa. Tapi berkah ajaran Rasulullah, pewaris-pewaris Rasulullah, pendakwah-pendakwah yang terhubung ilmunya kepada sanad Rasulullah, kita dapat takwa itu dengan mudah. Tiada di muka bumi ini negara sesantai kita menjalankan Islam. Di mana-mana suara azan berkumandang, di mana-mana solawat pun kita dapat dengarkan.
hatta di negeri asal Islam ini berada, solawatan pun sudah berkurang. Hanya ada azan, azan pun dibatasi. Inilah nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siapa saja yang pernah berjalan di muka bumi, pindah negara ke negara lain, mereka akan faham bagaimana nikmatnya menjadi insan yang hidup di negeri ini. Semoga Allah menambah nikmat-nikmat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, Imamuna Al-Bukhari yang bernama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Ada satu kitab bab penting di dalam Sahih Al-Bukhari mengenai urusan kalbu kita. Dia tulislah satu bab berjudul Khauful Mu'min min ayyahbata amaluh wa huwa la yash'ur. Kehati-hatian orang beriman. Jika kita benar orang beriman, maka kita mesti mengambil bab ini. Karena Imam Al-Bukhari menulisnya dalam Kitabul Iman, pokok-pokok iman. Khauful mu'min, khawatirnya seorang mu'min. Ayyahbata amaluh wa huwa la yashur. Bahwa amalnya gugur di sisi Allah, sedangkan dia tidak menyadarinya. Betapa banyak amalan kita yang sudah gugur tanpa disadari. Itu sebabnya selesai sholat kok masih tidak nyaman pikiran dan hati. Selesai beramal, baca Quran, kenapa ketenangan juga tidak dapat diperoleh. Berzikir tidak mendapatkan sakinah. Menikah kok masih gelisah. Bersedekah kok masih riya. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Di dalam bab ini Al-Imam menukil kalam-kalam daripada ulama-ulama sahabat, ulama-ulama tabi'in. Salah satu ulama tabi'in yang dinukil adalah Al-Imam Ibrahim At-Taymi, murid daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau Ibrahim At-Taymi mengatakan, karena beliau ini seorang pengajar di masjid, pengajar di jami' di tempat orang-orang belajar. Apa kata beliau? Inni la ara, sungguhnya aku memandang diriku mukazziban, seorang yang berbohong. Karena lain yang aku ajarkan, lain yang aku amalkan. Seorang ulama salafus saleh tidak merasa sok suci. Malah ia mengatakan, kadang aku membicarakan satu amalan, aku pun belum mengamalkannya. Kadang aku membicarakan kesucian hati, hatiku pun belum bersih. Inilah Imam Ibrahim At-Taymi. Imam Bukhari juga menukil kalam Ibnu Abi Mulaikah yang pernah bertemu dalam beberapa riwayat 120 sahabat Nabi. Di antara mereka itu ada 30 sahabat yang menurut Ibnu Abi Mulaikah luar biasa. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Aku bertemu adraktu salasina sahabiyan. Aku bertemu 30-an sahabat Nabi. Tiada satupun mereka yang merasa imannya seperti iman Jibril. Yang merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Padahal sahabat-sahabat itu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja beda faham, baru saja kemudian berganti pemahaman, sudah merasa paling benar. Cuma karena perbedaan kecenderungan politik, kita sudah merasa suci yang lain daripada kita tidak suci. Jauh dari amalan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia juga mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, seorang murid daripada sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain, pernah mengatakan kalimat yang luar biasa. Man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang tidak merasa dirinya munafik, dialah yang benar-benar munafik. Wa man khafahu fahuwa mu'min.
Siapa yang hati-hati terhadap kemunafikan, dia kemudian menuduh dirinya munafik, insyaallah dialah mukmin sebenarnya. Siapakah di antara kita yang sholat saat ini, setelah sholat tidak maksiat? Tidak ada. Siapakah yang menjamin hari ini taat, besok tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Kadang maksiat itu ada di mata. Mungkin jemaah Jumat ini matanya terjaga, mata saya tidak terjaga. Mungkin di antara jemaah Jumat ini telinganya terjaga, tapi telinga saya tidak terjaga. Lisannya terjaga, tapi lisan saya tidak terjaga. Begitulah Al-Hasan Al-Basri memandang dirinya. Mungkin di antara kita merasa hatinya bersih. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tidak, hatiku tidak bersih. Dalam hatiku ada penyakit-penyakit kalbu. Jamaah Jumat yang melakukan Allah, pernahkah terbersit dalam hati, kita ini lebih baik dari orang lain? Itulah seorang munafik. Pernahkah terbersit bahwa kita ini lebih benar daripada orang lain, merasa paling benar di antara orang-orang? Hati-hati, itu ciri-ciri orang-orang sombong. Di atasnya munafik. Munafik di atasnya disebut mutakabbir, adalah sifat daripada syaitan, iblis yang pernah dilaknat oleh Allah dan akan terlaknat selama-lamanya. Jangan simpan sifat terlaknat itu di dalam diri. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, seorang mukmin khawatir amalnya gugur, amalnya tidak diterima oleh Allah karena lain yang dia zahirkan, lain yang dia simpan. Kita sering mendengar hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ayatul munafik thalasa, ciri orang beriman, ciri orang yang munafik lawan orang beriman adalah tiga. Idza hadatsa kadzaba, jika dia bercerita, berkalam, kalamnya bohong, tidak usah pandang orang lain. Bukankah di Quran dikatakan yukhadi'unallah, mereka menipu Allah, wallazina amanu, dan orang beriman. Kita mengatakan dengan lisan Allahu Akbar, kalbu tidak membesarkan Allah. Katakan dalam hati, ya Rabb, aku munafik. Tidak usah pikirkan orang, kawan kita pernah berkata bohong, itu urusan dia. Sekarang urusan kita dengan Allah. Jangan-jangan kita menipu Allah. Zahir sujud, kepala sujud, punggung pun ruku, tapi kalbu tidak sujud. Ego tidak pernah sujud, masih merasa paling benar, masih merasa paling baik. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan itu. Nabi pun ketika bertahadus, menceritakan anugerah Allah kepadanya, Nabi pun masih hati-hati dan mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, rawahul Bukhari. Aku ini sayyid, penghulu pemimpinnya manusia pada hari kiamat, tapi tidak bermaksud sombong. Nabi pun memberikan ta'lik, syarat di belakang, ini bukan sombong, tapi ini tahadus bin ni'mah, menceritakan fakta sebenarnya. Selevel Nabi Muhammad pun perlu mengkalamkan itu. Nabi Muhammad mengajarkan sahabat-sahabat agar selaras lisannya dengan kalbunya. Sedangkan kami yang pernah ditunjukkan oleh Imam Ibrahim At-Taimi, aku ini pengajar, aku ini pengkhotbah, aku ini muallim mudarris, tapi lain yang aku ajarkan, lain yang aku amalkan. Itulah yang dikatakan Ibrahim At-Taimi. Maka kami pun mengatakan hal yang sama. Ya Allah, ampuni kami. Lain yang kami kalamkan, lain yang kami amalkan. Disebutkan juga bahwa ciri munafik itu, idza wa'ada, jika dia berjanji, akhlafa, maka dia melanggar janjinya. Tidak usah ingat janji dulu dengan makhluk, janji dengan Allah. Dulu mungkin kita sudah tidak ada yang ingat, di alam sebelum kita ditiupkan ruh ini ke alam dunia, kita pernah berjanji mengatakan, bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami, kami hendak patuh kepada engkau ya Allah. Tapi ketika ditiupkan ke dalam tubuh ini membuat rohani kita lupa.
amnesia ruhani. Ruhani kita lupa kepada Allah. Itulah alasannya kenapa diutus para nabi, para rasul, supaya rohani yang tadi lupa teringat kembali. Atas dasar inilah diberikan ciri-ciri oleh Allah bahwa ruhani kita pernah bertemu dengannya. Iza zukirallah wajilat kulubuhum. Disebut nama Allah, dia bergetar karena dia ingat dulu pernah bertemu dengan Allah yang punya nama. Semoga kalbu kita masih bergetar, tandanya kalbu kita masih ingat walaupun otak ini sudah lupa. Bagaimana dia lupa, dia tidak bertemu? Otak ini tidak pernah lupa karena dia hanya ingat masa kecilnya. Sedangkan ruh bertemu Allah sebelum otak ini ada, sebelum tubuh ini ada. Maka kami menyebutnya amnesia ruhani, amnesia spiritual. Orang-orang munafik itu jika diberi amanah, idzat tumina khana. Tidak usah pikirkan pemimpin negeri, pikirkan kita. Allah mengatakan inna aradnal amanat. Kami pernah menawarkan amanah ini menjadi khalifah di bumi, menjadi hamba Allah, menyembah Allah dalam kesadaran kepada langit dan bumi, gunung dan semuanya. Fa'abaina, semuanya enggan untuk memikulnya. Lalu dipikul oleh manusia. Diterima beban ini oleh manusia di alam dulu sebelum alam ini ada. Tapi sayang sekali manusia banyak yang zalum, yang zalim ke dalam dirinya sendiri, yang jahul, yang pura-pura tidak tahu, jahil murakkab. Bapak saudara sahabat Jumat yang dimuliakan Allah, maka hadis-hadis ini, ayat-ayat ini bukan untuk menjadi juri menilai orang lain. Semua itu untuk meneropong diri kita sendiri. Mari mulai hari ini jika baca Quran, tembakkan ke dalam kalbu kita, hadapkan ke dalam jiwa. Ini ayat menyindir aku, bukan menyindir orang di sampingku, bukan menyindir pemimpin di negeriku. Akulah pemimpin pada diriku tapi tidak amanah. Jika aku tidak amanah memimpin diriku, apalagi pemimpin yang memimpin banyak jiwa di negeri ini. Mari kita doakan diri kita sendiri dan orang-orang yang berkhidmah untuk negeri ini. Semoga Allah memberikan bimbingan secara rohani, hidayah secara batin. Wa may yu'min billah yahdi qalba. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah akan bimbing kalbunya. Semoga semua kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada janji-janji-Nya sehingga bimbingan-bimbingannya tidak pernah luput dari dalam hati kita. Nasallallahu alaihi wa barik lana wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa nasallallahu yataqabbal minna jami'a ibadatina. Wa nasallallahu ayrudda 'anna kulla bala'in, kulla sharrin ma'alimna wa minal 'alamin innaka anta 'allamul ghuyub. ونسأل الله أن يتوب علينا استغفروا أيها المؤمنون إنه كان غفارا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أزلية شهادة روحانية شهادة نفسانية شهادة جسدية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du, ansahtu nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Fattaqullah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. يا مطهر يا مطهر كل شيء طهر قلوبنا عن كل ما سواك واشفي مرضى قلوبنا. قلوبنا فيه نفاق، قلوبنا فيه فسوق، فيه كبر يا رب، فاغفرنا واسترنا بسترك الجميل. اللهم زينا بجمالك وجلالك، اللهم ارحمنا وارحم المسلمين، اللهم انصرنا وانصر المجاهدين، اللهم انصر علماءنا، اللهم انصر كل مسلم ومسلمة، كل من آمن بك ظاهرا وباطنا. اللهم امددنا بمددك وبمدد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختم لنا بالخيرات واختم لنا بحسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله